Kalau di dunia ini ada 5 hacker yang paling ditakuti di Indonesia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Apa khabar semua sahabat-sahabat di luar sana? Semoga anda semua sentiasa dirahmati dan sentiasa dalam kasih sayang daripada Allah SWT. Dan semoga dapat mengerjakan amal ibadah di bulan yang mulia ini, yaitu bulan Ramadan, dengan lebih tenang. Dan juga semoga amal ibadah kita diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Dan insya Allah guys, pada hari ini apa yang kita mau react? Ini adalah video ini adalah kesinambungan daripada video yang saya pernah react, di mana Pak Jokowi menarik dubes daripada Brazil. Dan ini kesinambungannya, di mana media-media ataupun rangkaian internet di Indonesia cuba dihackers oleh hackers, para hackers daripada Brazil ini. Okey, apa cerita di sebalik video ini guys? Mari kita sama-sama saksikan. Okey, sebelum itu guys, kepada sesiapa yang terjumpa channel ini, sebab kita react ini daripada channel Garuda Nusantara ya, bolehlah subscribe, like, share dan komen guys di channel Garuda Nusantara ini. Kita sama-sama sokong dan dukung channel ini. Okey, apa tajuknya? Tajuknya ialah kabar hari ini kalah pada Indonesia dengan lancangnya Brazil hack situs pemerintah Republik Indonesia. Okey, apa cerita di sebalik video ini guys? Penasaran juga, tengok tajuknya. Kalau yang kita tahu bahwa Indonesia telah menarik balik dubesnya daripada Brazil. Ini disebabkan oleh seorang rakyat Brazil telah dijatuhi hukuman mati di Indonesia ini. Jadi dorang tidak puas hati, jadi dorang gunakan cyber ini untuk attack pula negara Indonesia. Okey, jom kita saksikan. Zaf adalah melakukan evaluasi, tentunya evaluasi menyeluruh terhadap semua proses yang ada di dalam internal BSSN. Dan kalau Indonesia biasa-biasa saja, ini akan menjadi masalah. Mengapa Indonesia sebagai sebuah negara yang sangat-sangat strategis, ya, ternyata responsnya cuman seperti Pak Marty lakukan, protes keras di awal dan menuntut penjelasan, tetapi setelah penjelasan tidak ada lagi tindakan. Perang hacker Indonesia vs Brazil perang hacker ingatkan, jangan dianggap remeh. Oke, ini channel Garuda Nusantara. Subscribe guys ya. Saya sudah subscribe guys. Peretasan situs Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSN mendapat balasan dari hacker Indonesia yang balik menjebak setidaknya 3 situs pemerintah Brazil. Sampai saat ini halaman itu tak bisa dibuka, walau nama bssn.go.id masih bisa diakses. Sebelumnya tim peretas asal Brazil melakukan defense pada subdomain BBSN itu. Mereka pun menyatakan serangan itu adalah balasan atas pembajakan BBSN ini, coba di peretas asal Indonesia. Defense ini adalah alasan untuk orang payah dari Indonesia yang melakukan hack pada situs-situs Brazil. Lihat betapa mudahnya Badan untuk cyber menghancurkan negaramu, tulis pelaku pembajakan di situs Pusmanas BSSN. Setelah itu hacker asal Indonesia kembali menyerang situs-situs pemerintah Brazil. Hackers dari Indonesia mula menyerang pula kepada hacker Brazil ini. Serangan balas guys, serangan cyber ini. Raisky, lanjut guys. Itu membagikan hasil pembajakan di website Zona H. Tiga situs itu Zona adalah sonofo.rs.go.br/index.php, www.sandos.rs.gov.br, dan bagakeiros.grandprix.com.br. Aku tidak ingin melakukan ini. Sejujurnya aku tidak terlalu ahli melakukan hacking. Tapi dengan izin Tuhan, aku bisa meretas situs ini, tulis hacker asal Indonesia itu. Ketua Lembaga Riset Siber Indonesia CISSREC pertama merasa dan mengingatkan gambar di kencing pada dengan serangan cyber ini. Negara Brazil itu, semua serangan defense itu adalah serangan ringan, bisa jadi hackernya sudah masuk ke sampai ke dalam.
kata Pratama pada Senin dikutip dari Antara. Senada dengan itu, anggota Komisi 1 DPR RI Sukamta pun menyoroti keberhasilan hacker menyasar BSSN yang dianggap paling aman negara dan ini serangan cyber. Boleh ini juga telak bagi kita semua, ini menunjukkan intensitas identitas negara yang sudah seharusnya terjamin keamanan dan ketahanan cybernya justru malah kebobolan, kata Sukamta di Jakarta pada Senin. Ia berharap DPR dapat membahas kembali rencana Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Cyber atau RUUKKS. Sebetulnya jika RUU DPD ini sudah selesai, DPR bisa fokus membahas RUUKKS, ujar Sukamta. Senada dengan itu, Pertama meminta pemerintah dan DPR mempercepat penyelesaian rencana Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau RUU PDP. Tanpa Undang-Undang PDP, maka kejadian peretasan seperti situs pemerintah akan berulang kali kembali, ujar Pratama. Di sisi lain, Pratama menyarankan pemerintah untuk memperkuat keamanan situs-situs pemerintah. Apalagi bukan kali ini saja situs pemerintah menjadi sasaran hacker. Salah satu solusi untuk security audit atau Vantage bisa dilakukan secara berkala, baik dengan pendekatan black box maupun white box. Badan Cyber dan Sandi Negara Indonesia. Penetration atau aktif penetration, tutur Pratama. Sebelumnya ratusan situs pemerintah juga menjadi sasaran serangan hacker dan dijadikan website judi online. Situs Polri diretas hacker Brasil yang sempat bobol BSSN dan BPPT. Peretas Brasil Son1X kembali bereaksi dan meretas situs kepolisian Indonesia. Sebanyak 28.000 data diduga milik kepolisian Republik Indonesia bocor dan disebar gratis oleh salah satu warganet di Twitter pada Kamis. Kabar kebocoran data Polri itu diungkap oleh akun Exxon1x66. Dalam postingannya, ia membagikan dua tautan untuk mengunduh file data. Data kepolisian ini pun dihacker, guys. Dapat datanya daripada akun tweet salah seorang lah ini hacker ni. Oke, okay, lanjut. Polarrelax.txt berukuran 10,27 MB dan polari.sql. Polri atau Kepolisian Nasional Indonesia diretas. 28.000 data login 28.000. dan informasi personal bocor. Tulis seraya menyertakan 3 tautan ke data-data tersebut pada Rabu. Berdasarkan pantauan cnnindonesia.com pada Kamis, kedua tautan data Polri masih bisa diakses bahkan lewat situs Godsbin. Tidak perlu mengunduh data tersebut, melainkan bisa langsung melihat dengan jelas data yang bocor. Sebelumnya, peretas yang sama sempat mendefage situs Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN dan 5 subdomain web Badan Pengkajian dan Pengenalan Teknologi atau BPPT. Data itu yang dibenarkan hacker secara gratis itu diantaranya terdiri nama, pangkat, tempat tanggal lahir, satuan kerja, jabatan, agama, golongan darah, pendidikan umum terakhir, pendidikan jenjang terakhir, putusan sidang, jenis pelanggaran, dan ID propam tanggal hukuman. Dalam hal ini, hacker yang menanamkan dirinya sebagai Son1X mengaku telah berhasil meretas data pribadi anggota Polri dan orang-orang terdekatnya dan kemudian disebarkan melalui platform media sosial Twitter. Bahkan reserse kriminal atau Bareskrim Polri mengaku tengah mendalami dugaan pembobolan data yang diduga anggota Polri oleh peretas asal Brazil beberapa waktu lalu, sedang ditangani oleh dorang sudah dapat detect, guys, yang hackers-hackers ni ada yang daripada Brazil ni. Dapat detect sudah. TV Cyber Bareskrim. Nanti kalau sudah ada update-nya diinfokan, kata Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo saat dikonfirmasi pada Kamis. Peretasan situs Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSN mendapat balasan dari hacker Indonesia yang balik menjebak setidaknya 3 situs pemerintah Brazil. Sampai saat ini halaman itu tak bisa dibuka walau situs utama BSSN. Tiga situs pemerintah Brazil. Sebelumnya tim peretas asal Brasil melakukan defense pada subdomain BBSN itu. Mereka pun menyatakan serangan itu adalah balasan atas pembajakan yang sebelumnya dilakukan peretas asal Indonesia. Defense ini adalah alasan untuk orang payah dari Indonesia yang melakukan hack pada situs-situs Brasil. Lihat betapa mudahnya untuk menghancurkan negaramu, tulis pelaku pembajakan di situs Pusmanas BSSN.
Setelah itu, hacker asal Indonesia kembali menyerang situs-situs pemerintah Brazil. Peretas yang mengaku bernama serangan Raisi, balas nih. Underscore itu membagikan hasil pembajakan di website Zona H. Tiga situs itu adalah posonovo.rs.go.br, garingindex.php, www.serios.rs.gov.br, dan bagakegeros.grandprix.com.br. Aku tidak ingin melakukan ini. Sejujurnya aku tidak terlalu ahli melakukan hacking. Tapi dengan izin Tuhan, aku bisa meretas situs ini, telus hacker asal Indonesia itu. Ketua Lembaga Riset Siber Indonesia CISSREC Pertama Persada mengingatkan pemerintah untuk tetap waspada dengan serangan cyber ini. Jangan bahaya juga nih. Serangan defense hackersnya. Itu adalah serangan ringan, bisa jadi hackernya sudah masuk ke sampai ke dalam. Kata Pratama pada Senin dikutip dari Hackers nih guys, dia mau ambil data-data dalaman. Kadang-kadang dia ambil data daripada Polri untuk kegunaan dorang lah. Mungkin ada kepentingan di situ. Ara. Senada dengan itu, anggota Komisi 1 DPR RI Sukamta pun menyoroti keberhasilan hacker menyasar BSSN yang dianggap paling aman dan serangan cyber. Ini pukulan telak bagi kita semua. Ini menunjukkan identitas-identitas negara yang sudah seharusnya terjamin keamanan dan ketahanan cybernya justru malah kebobolan, kata Sukamta di Jakarta pada Senin. Ia berharap DPR dapat membahas kembali rencana Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Cyber atau RUUKKS. Sebetulnya jika RUU DPD ini sudah selesai, DPR bisa fokus membahas RUUKKS, ujar Sukamta. Oke guys, apa yang kita dapat perhatikan daripada video hackers ini tadi? Indonesia ini bukan saja ditekan, diserang daripada bermacam sudut, tetapi dari segi perang cyber pun Indonesia ini diserang juga ya guys. Nah, ini serangan hacker dideteksi daripada hacker Brazil guys. Kalau di dunia ini ada 5 hacker yang paling ditakuti, di Indonesia begitu juga. Di Indonesia ini ada juga hacker 19 tahun, dia pernah mematikan jaringan rangkaian di Malaysia ini guys. Nah, ini satu kejutan dulu lah masa dia muda lagi, umur 19 tahun. Ah, itu umur dia 19 tahun. Apalagi sekarang ini, ramai hacker-hacker di Indonesia ini punya pengetahuan dan juga teknologi yang begitu canggih yang diorang boleh godam, ataupun hacker ni lah, dia boleh ambil data-data ataupun serangan balas kepada hacker Brazil tadi ini. Satu lagi guys, hacker-hacker di Indonesia ini, dia pernah juga merentasi jaringan Singapura punya data-data yang dia boleh dapat daripada hacker yang dia buat. Dan pernah satu ketika juga hacker-hacker dari Indonesia ini pernah merentasi kepolisian Amerika. Dia memporak-perandakan kepolisian Amerika memasuk ke dalam pangkalan data di New York City. Oh, ini kehebatan hacker-hacker Indonesia ini. Bukan saja 5 hacker di Indonesia ini yang hebat. Sebenarnya ada 10 deretan hacker Indonesia yang boleh menggegarkan dunia. Dan di luar sana lah, ada ramai lagi sebenarnya. Tapi ini antara yang terbaik yang pernah ada di Indonesia. Jadi sebenarnya di Indonesia ini guys, bukan saja banyak bakat-bakat muda, tetapi daripada segi teknologi cybernya juga, ini ada tersimpan 1000 sejarah yang pernah Indonesia lakukan di luar sana. Jadi untuk itu kalian, sekiranya ada pandangan dan pengetahuan yang lebih jelas berkenaan dengan hacker ini, boleh komentar-komentar di bawah guys. Kita sembang-sembang santai dan sama-sama untuk pengetahuan umum. Jadi insya Allah guys, di bulan yang mulia ini saya doakan juga supaya kalian semua sama-sama dapat melakukan amal ibadah dengan lebih baik lagi daripada tahun-tahun sebelumnya. Insya Allah semoga diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jumpa lagi di video yang akan datang. Salam serumpun, salam silaturahim. Malaysia Indonesia bersaudara. Assalamualaikum. Bye-bye.